Terbaik. Terbaik. Tiga. Tingkat TK sampai SD diraih oleh dengan jumlah keseluruhan jumlah nilai sadayana 98. Jumlah nilai sadayana. Masya Allah.
Benar 9. Kelas absensi kehadiran nak 15 hari. Masya Allah. Jumlah bintang nak? Jumlah bintang nak 9. Masya Allah. Masya Allah. Kira-kira siapa ya? Terbaik. Pertama, tingkat TK ya. Sampai SD diraih oleh Nafia. Omong. Ini apa ini? Nanti kita sate uangnya. Amin. Sate uang senyum.
316. Masya Allah.
Ah!
pengumuman peserta yang tidak pernah bolos. 19 hari full tanpa ayah izin atau apa? Naonlah apa gitu. Kita cek nami-nami nak sawai. Tapi iya mang, anu sempurna kehadiran nama hanya tingkat SMP karena tingkat SMA sadayana barolong tolong kaya sempurna. Oh!
Ayo dia tadi sama. Ayo di aku huruf A huruf A ini. Ayo dia Nazima di baru. Kembali ya semangat. Kita mulai penyerahan sertifikat. Masya Allah. Alhamdulillah. Ayo nak, aku hadiah nak. Hadiah kanggo terus rajin hadir tiap hari. Hatur nuwun teteh. Sami-sami. Dwi ya. Panggilah Dwi di sini. Dwi. Masya Allah teteh ulang sok. Serah terima hadiah Fadila Dwi Suryana. Katung luhun tete sami-sami. Ayo nak hikmah Nur Arifah Abayun. Hikmah penyerahan sertifikat kepada hikmah Nur Arifah. Tete mulai. Hadiah makanggo apresiasi rajin hadir selama 19 hari penuh. Kehadiran sempurna, masya Allah. Tolong tante, kami sambut. Terajana lepas melihat ya. Masya Allah. Masya Allah, sok sertifikat nahul. No, aina hadiah. Utami jihad. Hasil kemuan teteh sami-sami. Lahir Zahwa Haifa Ramadanti. Ketemuan atas yang tadi sertifikat nama hadiah kanggo apresiasi kehadiran. Masya Allah. Untuk penyerahan sertifikat peserta kami skip. Lanjut ke acara selanjutnya. Bada Asyar. Anak-anak apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bada Asyar, penyerahan sertifikat pengurus.
disebut anak yatim yang hakiki yang sebenarnya ialah ketika kita tidak punya ilmu dan tidak punya adab kesopanan. Maka mudah-mudahan dengan adanya pesantren kilat ini sesuai dengan pesan dari Bapak RT tadi, bahwa ingat kita setelah melaksanakan pesantren kilat, kalian harus beda dari yang lain. Satu, beda. Ulangi, perhatian terus. Setelah melaksanakan pesantren kilat, kalian harus punya beda dari yang lain. Ada tiga yang ditekankan. Satu, harus beda berbicara. Artinya kalau bahasa umum begitu kurang baik, maka kalian setelah pesantren kilat harus memiliki dan menguasai bahasa yang sopan santun yang baik. Yang kedua, harus beda berpakaian. Arti busana, kalau mereka busana jahiliyah tidak menutupi aurat, maka kita setelah melaksanakan pakil harus bisa memakai busana muslimah, atau busana muslim. Yang ketiga, kalian harus beda dari yang lain. Akhlak. Harus berakhlakul karimah sesuai dengan tugas Rasul diutusnya ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Nah, itulah pesan dari para pembina dan dari para pelaksana. Maka dengan adanya pesantren kilat ini, harapan kita bisa melakukan atau melaksanakan ilmu yang telah kita dapat dari acara pesantren kilat ini. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan utamanya dengan adanya pesantren kilat ini bisa terus maju ke depan sehingga terbentuk kebersamaan antara kita sesama muslim yang ada di wilayah RW 4 khususnya. Tadi susah lama kan soal itu. Juga tuh sah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pengurus beserta peserta pesantren kilat Masjid Bani Ali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum.